bukan orang punya ana maluku buka mata ekas tunjuk dunia dari selatan sampai utara Tomahasa Nusa Upu Ina Upu Ama Toma maju sama-sama Siapa itu? Yang Senapati Malaiholo. Malaiholo. Lahir? Lahir di Beda, Halmahera. Oh, Halmahera ya. Lalu pindah ke Ambon. Pindah ke Ambon tanggal tahun berapa tuh, Om? Beda susun taule. Susun taule tahun ya. Berapa tuh ya? Di sana semua. Oh, begitu ya? Semua. Oke. Lalu, Om. Kalau Tung kembali di waktu proklamasi RMS, itu Om ada di Ambon atau di mana? Di Ambon. Di Ambon ya? Ya. Terus yang proklamasi RMS itu, Om ada di Ambon? Di Ambon. Itu kira-kira Om berapa tahun? Maaf saja kalau tanya kira-kiranya saya... Sekarang. Karena apa? Saya begini ya. Nah. Saya dipukul terlalu banyak. Iya. Jadi gangguan saya punya kepala. Iya. Jadi apa yang saya ingat dulu, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Iya. Itulah. Oke. Terus Om di Ambon yang waktu proklamasi RMS ya? Iya. Tahun 50 itu. Tahun 50 tahun itu ya. Yang tahun 50 itu hebat Om, toh? Ush. Jangan cerita sengsara berapa batalion yang hantam kita orang tapi kita tidak mundur ya. Ya ini bisa cerita terus tahan ya. Sampai kita orang lari ke hutan seram ya itu kalau bisa cerita itu nangis karena terlalu sengsara tidak ada bantuan dari mana-mana ada RMS, APRES sendiri tidak ada dari mana-mana cuma keturunan saja itulah kadang-kadang kita berpikir buat apa kita pikir itu air mata jatuh karena lihat ketemu saudara-saudara tidak ada satu yang kompak satu begini jadi kalau kita berpikir akan banyak jadi sakit iya jadi serahkan buat Tuhan saja iya tuh yang bebas saya pengen hidup itu. Tapi banyak orang yang bilang, ah, saya dulu berjuang. Saya orang cerita buat saya, tapi saya tidak mau jawab. Di mana, orang tidak tahu. Aku tanya, orang tidak tahu.
Tanya Nyonya Smokel itu. Nyonya sama Tommy. Itu kenal saya betul. Tommy waktu kecil ketangkap. Segala sesuatu yang ada, beta tahu semua. Tapi beta tidak mau obral bicara-bicara. Beta diam saja. Tuhan yang atur yang kita punya hidup. Lain daripada itu tidak. Om yang tahun 50 itu, RMS proklamasi. Ya. Itu om ada dalam tentara kah atau? Ya, di dalam tentara. Tentara ya? Ya. Maksudnya bung tentara. Bungnya tadi bilang, om, papa itu, om, papa itu dalam keadaan apa? Militer RMS atau tentara RMS? Militer. Militer. Dulu Kedil, masuk Kenil? Itu bukan Kenil ya. KST. KST ini bapak-bapak yang tidak mengerti. Iya, KST itu Korps Special Troop. Oh. Baru di situ akan muncul. Punya sengsara, dapat pukul, mau mati. Itulah kita punya bangsa. Orang Jawa tidak bikin apa-apa kita orang. Kalau mau tahu saya cerita orang yang fitnah-fitnah kita. Siapa itu? Noya. Itu kepala itu. Noya. Itu dia. Itu bahaya itu. Dia punya tangkap orang ngawur-ngawur. Itu. Tapi ya, buat berbeda, soal berbeda ya. Dia tetap mau. Terus om, yang om di tentara di Ambon tuh, itu om masuk KST, Korps Special Troop kan ya? Iya. Ini terus terang. Bohong tidak, semua tidak. Mereka menyerang kota Ambon itu dari belakang, Hutumuri. Mereka masuk ke Hutumuri. Itulah. Mereka tidak berani masuk muka. Tanjung Ayam sendiri tertutup. Waktu asing sudah tertutup, terbuka baru mereka masuk. Banyak ketemu orang-orang cerita saya. Iya-iya saja tapi ya. Susah. Beta mau dapat apa? Sudah. Yang penting Tuhan kasih beta hidup. Beta tidak mau bilang ini tidak. What God has done is always good for me. Kelar. Ya, terus. Mau tanya siapa? Om tahun 50 di Ambon. Lalu Ambon sudah mahari tambah kacau. Om dong lari pi ke Seram tuh? Seram. Om dong keluar dari Seram dari Ambon ke Seram, keluar bagaimana? Katoran dari Ambon ke Seram pakai Arombai. Iya. Arombai itu apa kan nama lah? Ya oke. Tahu. Arombai. Iya. Bungnya tahu. Itu. Lalu Arombainya dong naik dari mana om? Dari Hutumuri. Dari Hutumuri ya? Dari Hutumuri waktu kita dipukul mundur, ya. Makanya semua militer semua berkumpul di Hutumuri untuk mau menyeberang. Oh iya. Itu. Lain dari cerita itu saya tidak tahu. Iya. Iya itu dong banyak dong pi di Seram dulu ya. Lalu kalau di Seram dong sampai di mana om? Ya. Kalau dari Ambon ke Seram sampai di kampung mana di Seram? Beta ada susah kalau ada tanya begini. Iya. Segala kampung. Iya. Ketoran di situ. Dan orang-orang Alifuru sama di situ dan ketoran. Di sini tertulis di dalam pertanyaan, pada umur berapa papi masuk RMS? Iya. Dan ini papi kasih jawaban, papi tidak tahu umur berapa karena lupa segala-galanya.
pada waktu itu mereka berduyun-duyun untuk mengikuti aprens. Jadi semuanya ikut aprens. Oke, terus pertanyaan yang kedua. Pada waktu itu di Ambon atau di Seram dan tahun berapa? Pada waktu itu papi di Ambon di Baitatiri, Paso, Ambon. Jatuh semua mundur ke Seram bersama-sama Sumoke pada tahun 50 sampai tahun 53. Pada waktu kejadian itu di mananya di Ambon atau di Ambon atau di Seram? Kejadian di Seram, kejadian RMS ada di Ambon. That is pertanyaan Fang. Okay. Pertanyaan keempat. RMS mempunyai 4 batalion. Batalion sebenarnya tidak ada batalion. Tidak ada. Musi dia itu sesam itu. Habis itu si ini. Lupa lagi aku. Terlalu dipukul saya banyak. Oke. Okay. Ya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan keempat. Yang pukul kita orang itu tahu. Tunggu dulu Pak ya. Ini kita tanya pertanyaan keempat. RMS mempunyai 4 batalion. Di mana pada waktu itu Papi berada dan siapa kepala dari batalion? Ya. Oke. Okay. Di sini dijawab. RMS mempunyai lebih dari 4 batalion yang sebenarnya tidak ada nama-nama batalion karena mereka baru membentuk nama aprems dan setelah itu diserbu oleh pemerintah Indonesia yang dinamakan RI, Republik Indonesia. Dan Kor Putih adalah kepala dari Papi punya kelompok Sersan Mayor Kor Putih. Itu ditembak mati. Kejatuhan Ambon. Itu bukan orang Jawa. Ambon sendiri. Seperti apa yang tertulis di sini. Deminoya, Veno. Ada lagi. Lupa. Waktu mereka mau datang ke Ulat, mau ambil orang Ulat dengan tipu muslihat, maka ombak besar pukul dengan satu kali, semua masuk laut.